Meski telah meraih 1 juta subscriber di akun YouTube pribadinya, Keanu AGL tak pernah berpikir untuk mengambil uang AdSense pada akunnya. Selebgram sekaligus YouTuber tersebut mempunyai alasan tersendiri di balik keputusannya tersebut. Dilansir oleh tribunstyle.com, hal tersebut diungkap Keanu dalam tayangan di kanal YouTube Melanie Ricardo. Saat itu Melanie terlihat penasaran dengan Keanu yang mulai jarang mengunggah video di YouTube. Keanu pun langsung meluruskan pertanyaan Melanie Ricardo. Ia mengaku terkenal lantaran menjadi selebgram bukan YouTuber. Keanu juga menjelaskan alasannya jarang mengunggah konten di akun YouTube pribadinya. Alasannya, lantaran kameramen dan editor video Keanu telah resign dan berkuliah di Singapura. Ia mengaku dirinya bahkan susah untuk mencari editor dan kameramen yang baru karena faktor ketidakcocokan. Mendengar ucapan Keanu, Melanie pun tampak terkesan dan memuji Keanu sebagai sosok yang santai. Melanie pun ingat dengan pembicaraannya bersama Keanu beberapa waktu lalu. Dalam pembicaraan tersebut, Keanu mengungkap bahwa ia tak pernah mengambil uang AdSense dari YouTube pribadinya. Keanu lantas menjelaskan alasannya enggan mengambil uang AdSense pada YouTube. Keanu lantas menjelaskan alasannya mengapa ia enggan mengambil uang AdSense dari YouTube-nya. Ia menilai uang tersebut tak layak digunakan karena termasuk uang yang tidak halal. Hal itu ia rasa lantaran dirinya suka melontarkan kata kasar dalam video yang diunggah di akun YouTube-nya. Akibatnya Keanu menilai uang AdSense tersebut tidak halal. Meski demikian, Keanu pun tak pernah menyangka perkataan kasarnya akan berujung memiliki subscriber sebanyak saat ini. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan informasi berikutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!